Prestasi klub asal Spanyol CD Polilas mungkin tidak sementereng prestasi dari Barcelona atau Real Madrid. Namun, Akademi Sepak Bola milik CD Polilas merupakan salah satu akademi sepak bola yang diperhitungkan dan berlaga di kompetisi U19 di Spanyol yang prestisius. Setelah Juli lalu, klub CD Polilas diambil alih oleh Batavia Sport Group yang juga membawahi sekolah sepak bola Asiop, keduanya kini berkolaborasi dengan membangun training ground dan akademi sepak bola Asiop CD Polilas di kawasan Sentul, Jawa Barat. Nantinya 200 pemain-pemain muda usia 12 hingga 16 tahun terbaik yang berasal dari Asiop dan yang lolos seleksi akan berlatih di sini. Home base kita tetap di Senayan. Home base kita tetap di Senayan, tapi kita mempunyai satu training ground di sini untuk yang terbaiknya. Super elite-nya lah, gitulah. Akan dibangun di awal tahun 2021, pusat pelatihan sepak bola seluas 3 hektar ini rencananya akan memiliki 2 lapangan dan sejumlah fasilitas lengkap, mulai dari tribun, ruang ganti, ruang kesehatan, hingga asrama pemain. Yang seperti ini yang sebenarnya yang harus kita perbanyak, ya. Jadi tempat-tempat berlatih anak-anak atau training ground. Nah, jadi Asiop sudah memulainya dan kita berharap hal seperti ini banyak di seluruh Indonesia. Kita butuh stadion ya untuk event, tetapi lebih butuh kita lapangan-lapangan terbuka atau training ground untuk anak-anak kita berlatih. Para pemain di training ground ini nantinya juga akan ditempa kemampuannya oleh pelatih lokal dan pelatih asal Spanyol. Pemain terbaik juga akan diberikan kesempatan untuk menimba pengalaman di kompetisi U19 di Spanyol bersama klub CD Polilas. Erlangga Wisnuaji, Windriati Hawadis, Sentul.